warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalal ulama bi syarafil 'izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa 'uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yamru'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuh wa ala alihi wa ashabihi al-asfiya wa tabi'ina lahum bi ihsan sarafu lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra. Amma ba'du, fa inna Allah ba'atha sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasulah وأرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وأمر الناس بالتعلم والتفقه ومن أراد له خيرا يفقهه في الدين ورفع من شأن العلم والعلماء وجعل العلماء ورثة الأنبياء وَإِذَا كَانَ لَا رُتْبَةَ فَوْقَ النُّبُوَّةِ فَلَا شَرَفَ فَوْقَ شَرَفِ الْوِرَاثَةِ لِتِلْكَ الرُّتْبَةِ فَيَتَبَارَى النَّاسُ لِنَيْلِ ذَلِكَ الشَّرَفِ الْعَظِيمِ فَمَا أَكْثَرَ الْمُتَعَلِّمِينَ وَالْمُتَفَقِّهِينَ وَمَا أَقَلَّ مَنْ وَصَلَ مِنْهُمْ ila darajatil alimil mutafannin wa ila martabatil mutabahhiril mutamakkin wa min haulail afdad al-qalail al-Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani wa Syekhana Khalil Bangkalan wa Syekhana Khalil Asingan wa syekhana Mahfud At-Tarmasi wa syekhana Muassis Ahdatil Ulama Bah Hashim Ash'ari Bah Wahab Asrullah Bah Bishri Sansuri Bah Badawi ya, Bah Musalih Bah Asrullah Alladhi nahnu al-ana bisadadi qawlihim Rahimahumullahu Rahmatan Abrar wa jama'ana wa iyyahum bi zumratil akhyar. Amin. Hadratan muhtaramin para alim ulama wa bil khusus sayyidi wa maulaya Khatib Am pengurus besar Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Sa'id Asrari dari Magelang. Para masyayikh secilacap wabil khusus durriyah Mbah Badawi, jadi saya jamak ini kalau nanti ada yang tidak tersebut mohon maaf. Al-Mukarram Kiai Haji Ibnuddin Rahman, Kiai Haji Nasrullah Muhsan dan para masyayikh yang saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya, juga tidak lupa para pejabat yang hadir, TNI, Polri, sipil, ya, ada Pak Sekda, Pak Kepala Kemenag, juga yang lain-lain. Insya Allah semua yang hadir, para muhibbin, para santri, alumni, pondok pesantren Al-Ihya Ulumuddin, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Pada malam hari ini alhamdulillah saya bergembira dapat hadir
silaturahim di pesantren Al-Ihya. Saya pertama kali membaca pondok ini ketika saya kira-kira usia 15 atau 16 tahun. Saat saya masih nyantri di Basarah. Ketika saya sudah mulai senang Basul Masail, di rumah itu ada keputusan munas alim ulama di Sugian Cilacap. Ayah saya itu pengurus NU, jadi saya buka-buka. Oh, ada pondok di Cilacap Kesugihan, namanya unik ya. Pondok Al-Ihya Ulu Madin. Ini pasti anak-anak kiai, masih namanya saja keren. Banyak yang salah nulis Ihya Ulu Madin atau Ihya Ulu Madin. Di sini enggak, Al-Ihya Ulu Madin. Kalau yang baru ngajinya Jurnia Imriti, pasti mumet ini. Wal-Ihya Ulu Madin mumet. Ini Pak Sekda ini manggut-manggut ya, nggak paham juga pasti ini. Nah inilah nahwu. Nahwu nanti dari Imriti ngaji Alfiah, dari Alfiah nanti ngaji Mughnil Labidnya Ibnu Hisham atau An-Nahwul Wasi. Di sana nanti kita semakin tahu bahwa yang namanya cara baca nahwu itu banyak. Nahwu itu kata guru saya dulu kiro-kiro, arah isong ini, isong itu, isong ini. Dulu ada kiai, ada cerita dulu ya. Di Aceh itu ada rumah kok namanya Kiai Kaki, Kaki Husni Brengkowi. Dulu bikin pusing anak-anak yang tadi seneng nahu, karena beliau kalau khotbah itu munada mudrob dibaca rofa. Maksudnya kalau munada mudrob dibaca apa? Nasob. Biasanya kan ya Rasulullah, ini dibacanya ya Rasulullah. Asal khotbah itu ya Rasulullah. Santri-santri bingung, pus kena semua cokiai pasti urut dalili orang sama lantah. Gak usah kamu kan? Nah itulah kenapa dulu ada ungkapan masyhur di kalangan orang Arab. Nah, orang itu semakin alim tahu banyak pilihan. Apalagi nahwu. Ini ngomong-ngomong tidak ada sound yang buat kontrol suara saya kesini ya. Suaranya keluar saja, gak ada kesini seperti itu. Saya kurang bisa mengontrol suara saya gitu. Ya. Ada yang diarahkan satu ke sini. Ada. Nah. Ini bagian anusol. Nah ini agak enak. Ya. Cek. Nah ini waktu enak. Nah. Saya ulangi, dulu ada ungkapan ya, di kalangan ahli bahasa Arab yang kurang lebih berbunyi laulal hadaf wa takdir la'alimal atau lafahiman nahwal hamir. Nahwu itu kalau tidak ada hadaf dan takdir kayak Al-Ihya Ulumuddin, pasti kan ada takdir itu, ada yang